Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope that you are all fine. How was your holiday? Bagaimana liburan kalian? Pasti menyenangkan kan? Masya Allah. Nah, today is our first day in semester 2. Hari ini adalah hari pertama kita di semester kedua. Okay, before we start our lesson today, let's we say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, our topic today is how old are you? Lesson 3, Unit 2, Grade 1. Berapa umur kamu? Pembelajaran ketiga, Unit 2, Kelas 1. Lesson objective. Tujuan pembelajaran kita hari ini ialah student can mention the number 1 until 10. Siswa dapat menyebutkan angka 1 sampai 10. Student can ask how old you are and answer the question. Siswa dapat bertanya berapa umur kamu dan menjawab pertanyaan tersebut. Okay, review time. Kita hari ini mau mereview kembali ya, karena kita sudah pernah mempelajari bagaimana cara menyebutkan angka 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris. Jadi sekarang kita mau mereview kembali. Okay, look at into the picture right now. Lihat gambarnya ya, baik-baik. Numbers, angka di situ ya. Ada nomor 1 sampai 10. Mari sama-sama kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job, Masya Allah. Kalian masih ingat kan? Yes, good. Nah, sekarang Miss mau tanya, apa bahasa Inggrisnya 7? Good. 7 is 7. Good. What is the English of 8? Yes, 8. Nah, jadi seperti itu ya. Miss rasa kalian sudah tahu karena sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, karena hari ini kita belajar tentang bagaimana cara bertanya umur seseorang, maka coba lihat baik-baik ya. Di sini ada Miss tulis asking about age. Bertanya tentang umur. Nah, kalau kamu mau bertanya sama teman kamu yang ada di depanmu. Nah, how old are you? Bisa ikutin Miss semuanya? How old are you? Ikuti sekali lagi. How old are you? Good job. Berapa umurmu? Nah, kalau kita mau bertanya tentang umur seseorang, misal namanya Bella. Nah, how old is Bella? Ikutin Miss. How old is Bella? Good job. Nah, jadi berapa umur Bella? Nah, kalau kamu mau bertanya, kamu tidak tahu dia namanya siapa. Jadi kamu nunjuk ke teman kamu. Berapa umur dia? Kita mau tanya begitu. Kalau dia perempuan, kita bilangnya how old is she? Ikutin Miss ya. How old is she? Good job. Nah, jadi seperti itu. Kalau dia laki-laki, cara bertanyanya how old is he? Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. How old is he? How old is she? Itu bertanya berapa umur dia. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Ada telling about age, memberi tahu umur kita. Nah, kalau orang bertanya berapa umur kamu, nah kita bisa menjawab I am 6 years old. Gitu ya, bisa ikutin Miss. I am 6 years old.
Nah, good job. Kalau kita mau menjawab, misal tadi ada yang bertanya how old is Bella? Nah, kita mau menjawab Bella is 7 years old. Bella berumur 7 tahun. Nah, kalau tadi ada yang kita bertanya how old is he? Berapa umur dia? Nah, kita mau menjawab he is 8 years old. Nah, jadi seperti itu ya. Jangan sampai salah ya, teman-teman ya. Kalau dia bertanya kamu, maka kita jawabnya saya. Kalau dia bertanya tentang orang, kita jawab tentang orang tersebut. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut speaking time. Kita waktunya berbicara. Oke. Nah, di sini sudah ada Miss buat ya. Ada dua orang masih sama seperti yang waktu itu ya. Nah, jilbab yang warna hijau bertanya kepada orang yang jilbabnya kuning. Oke, how old are you? Ikutin Miss. How old are you? Good. Baru dia menjawab, I am 7 years old. Ikutin Miss. I am 7 years old. Good. Saya berumur 7 tahun. Masya Allah, kita lanjut ya. Nah, di situ ada angka 8. Kita lihat. Oke, masih sama. How old is Budi? Dia bertanya tentang Budi. Berapa umur Budi? Nah, Budi is... Oke, ada angka 8. Berarti apa bahasa Inggrisnya 8? Oke, good. 8. Budi is 8 years old. Ikutin Miss ya. Budi is 8 years old. Masya Allah, good job. Kita lanjut. Nah, ada di situ lagi angka 6. Dia bertanya, how old is she? Ikutin Miss ya. How old is she? Good. She is... apa bahasa Inggrisnya 6? Masya Allah. Yes, 6 ya. She is 6. She is 6 years old. Good job. Dia berumur 6 tahun. Oke, dia sampai situ saja ya untuk latihan conversation kita, percakapan kita hari ini. That's very easy, sangat-sangat mudah sekali. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya tentang umur, kalian sudah bisa untuk menjawabnya. Kalian juga bisa bertanya tentang umur seseorang. Oke, nah, sekarang latihan kalian ialah kalian bisa latih untuk percakapan yang sudah Miss beri tadi. Nah, untuk tulis di bukunya itu bisa open your book page 51, bisa buka buku kamu halaman 51. Look at into the listening chest. Lihat bagian listening chest. Answer the question number 1 and 2. Jawab pertanyaannya nomor 1 dan nomor 2. Nah, jadi seperti itu ya, hanya yang ditulis hari ini pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 yang ada di buku paket kamu halaman 51 di listening chest. Jadi hanya itu yang dikumpulkan Miss hari ini. Jangan lupa terus berlatih ya untuk percakapan kita. Oke. Oke, nah itu dia tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga menyenangkan, semoga kalian semua mengerti atas penjelasan Miss. I hope you understand. Oke, because our time is over, let's we say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Miss akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.